Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub. Wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarud dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul maqbul. Fa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kula hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan datang Allah. Di bagian cerah menika kula panjenengan tesih binarkan sihah afiyah wassalamah. Salawat ugi salam mugi-mugi tetap terlimpah datang berlimpah duka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanti ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Di pagi yang cerah ini boten ten sanes kula panjenengan iki terus mengucapkan puji syukur dateng ngarsane Gusti Allah. Karena saat ini kula panjenengan sepinar nang sehat. Suatu kenikmatan yang tiada tarah. Kula panjenengan niki wajib belajar hidup berbahagia dengan menikmati dan memiliki apa yang kita miliki saat ini. Kalau panjenengan wajib berbahagia dengan mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Kalau panjenengan diparingi sehat hadirin, ini suatu anugerah yang sangat luar biasa. Kita berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, diparing keringanan langkah kaki, bisa hadir untuk salat jamaah, salat subuh di masjid yang penuh keberkahan menika. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa sekali. Siapapun orangnya yang pandai mensyukuri atas segala karunia yang Allah berikan pada kita, pasti kenikmatan itu akan berkembang dan akan ditambah terus. Betapa berbahagianya kula panjenengan menika hadirin. Di saat menjelang pertengahan Ramadan niki kula njenengan paringi sehat saged nglaksanakaken ibadah bulan Ramadan. Tinggal kula panjenengan niki bagaimana meningkatkan kualitas ibadah yang kita laksanakan. Dikiri tadarue datang ngersane Gusti Allah dempen-dempene. Lebih-lebih
Kalau kula panjenengan urut andil, ikut andil untuk memakmurkan masjid Allah di Masjid Radhatul Falah kusama niko, betapa kula panjenengan dicatat sebagai seorang pejuang. Makana lil musyrikina ayak murma sajidullah sahidina ala anfusi bil kufri ulaika habitat amaluhum. Tiang-tiang sing boten mukmin, tegese tiang musyrik, boten layak makmur masjid-masjid Allah, boten pantes makmur masjid Allah. Setelah mereka menyaksikan akan kemusyrikannya sendiri, ulaika habitat amaluhum, amal-amal kesalahan mereka ini keluh hadirin yang telah mereka kumpulkan, yang telah mereka lakukan, habitat terhapus pupus karena sebab kekufuran mereka, pengingkaran mereka akan eksistensinya Allah, keberadaan Allah yang maha segala-galanya, Allahu Jalla Jalaluh. Lajeng ingkang layak pripun sinten menikah menikah ya menikah tiang-tiang. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholata zakah. Mereka tiang-tiang sing pantes, sing layak makmur masjid Allah, masjid menikah, mereka tiang-tiang ingkang beriman datang Allah, mereka yang senantiasa mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak pernah ada rasa takut sedikit pun pada siapapun kecuali pada Allah. Nikil hadirin, monggo kita selalu meningkatkan rasa ghiro, meningkatkan jiwa perjuangan, meningkatkan kepedulian untuk selalu nopo berjuang, untuk selalu mensiarkan agama Allah di muka bumi menika. Sekali lagi, betapa beruntungnya kalau panjenengan ini hadirin tatos tiang tersebut dicatat kali Gusti Allah, tiang-tiang ingkang kerso melaksanakan perintah-perintah Gusti Allah, langkung-langkung mereka yang ikut meramaikan masjid adzan berkumandang, sampun duduk bersimpuh dengan melafatkan zikir-zikir istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, minta ampun pada Allah. Tidak hanya pribadi egois, tapi juga nyangking tiang sepuluh kali liwali-walidaiyah penjenis punten Gusti itu satu sokuloh menikah wali-walidaiyah, ya Allah, dan dosa tiang sepuluh kali kula Gusti jadi ampuni ya Allah. Semakin banyak kalau panjenis lagi emut datang tiang sepuluh kali, kerso jalan sepuro datang tiang sepuluh kali, semakin mulia kedudukan seorang itu. Mboten egois jaga sepuro nanggone pribadi kiamat, tapi selalu ingat perjuangan rekosoe soroe wong toloro di dalam mendidik mengarahkan masyarakat kita, perjuangan mereka, sehingga kalau panjenengan selalu ingat dan selalu mintakan ampun, astaghfirullahaladzim liwali-walidaya, astaghfirullahaladzim liwali-walidaya, astaghfirullahaladzim liwali-walidaya. Niki
sampai-sampai nek ana menungso tiyang niku jalana wong kok loro sedina ping telu lho cek kursi cates bagi ham napa anak sing bekti minimal ping 10 lah napa jeneng dalam satu hari memintakan maaf mohonan ampun kepada orang tua kita. Astaghfirullahaladzim liwali walidayya, astaghfirullahaladzim liwali walidayya, warhamma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka mengasihi menyayangi sewaktu aku masih kecil dulu, ya Allah jenengan welasi mereka, ya Allah sayangi mereka, ya Allah. Cangking guru-guru, cangking keluarga-keluarga, kerabat-kerabat muslimin muslimat di jakno sepuro lho niki tiang luman enteng kersoh jakno sepuro datang tiang lintu langkung-langkung tiang sing punya jasa datang kula panjenengan wong tua loro guru-guru wajdatina jadatina ustadina wal mu'alimina wa masayikhina wa wal ulama'ina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal munak al khaya'i minhum wal ambat duh jespunten dosa-dosa poro mbah-mbah kula guru-guru kula muslimin muslimat baik mereka yang sudah wafat atau masih hidup, ya Allah al-ahya'i minhum wal-amwat, jeneng ampuni ya Allah kekhilafan mereka. Lho niki lho di saat sambil menunggu azan atau setelah sholat menyempatkan diri untuk mohon maaf ampun kepada Allah pribadi lantang 10 kali guru-guru diiling-iling jasa-jasanya dengan mintakan maaf ampunan keluarga muslimin muslimat boten namun fadilah sing dijajar Gusti Allah diampuni dirahmati wong tua loro tapi juga fadilah kadang semerambah bakal kembali pada kita keluarga kita. Moco sholawat datang Kanjeng Nabi nyambung rohani nang Kanjeng Nabi disambung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli ala Muhammad wa sholli ala Muhammad wa sholli ala sayyidina Muhammad disambung nggih semakin tiang niku nduno napa mahabbah datang Kanjeng Nabi cinta datang Kanjeng Nabi semakin banyak. Kalau panjenengan eling Kanjeng Nabi dengan baca sholat pada Kanjeng Nabi, moco tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, memantapkan dimasukkan dalam manah, gak ana pangeran kejaba Gusti Allah, gak ana sing iso mari pitulung kejaba Gusti Allah dimantapkan dalam hati kula panjenengan niki lho riyadhah langkung-langkung di bulan yang penuh dengan penggemblengan bulan Ramadan niki tazkiyatun nafas pensucian jiwa rohani kula panjenengan dicuci semakin kula panjenengan ini melatihkan diri untuk membersihkan rohani kula panjenengan zikir ditingkatkan maca Qur'ane ugi selalu diusahakan untuk istiqomah walaupun satu hari satu rukuk ataupun satu ain minimal tetapi kalau panjenengan berupaya tidak lepas dalam satu hari baca Al-Qur'an kubur niku
gelap. Dan yang bisa menerangi adalah bacaan Al-Qur'an kula panjenengan nika. Ramadan Lailatul Qur'an. Ramadan adalah Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Perbanyak dengan pendekatan-pendekatan pada Allah. Niki lho hadirin. Innal ladzina qalu rabbunallah semesta kamu. Mereka orang-orang yang wis kadung janji matur ngucapno qalu rabbunallah semesta kamu. Gak ana pangeran kejaba Gusti Allah semesta kamu. Lajeng mereka napa teng tiyang ingkang sampun matur kados menika istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat itu padha mudhun. Ala takhafu wa la takhzanu. Aja wedi, aja kuwatir, he umat Rasulullah. Babsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah akan menyiapkan dengan surga yang telah dijanjikan pada kalian semuanya. Loh nikil puncaknya hadirin. Angsal ridhone Gusti Allah. Dikai hadiah napa? Surga sing sampun disiapaken. Malaikat niki sebagai mufasir memberikan penafsiran. Tatanazzalu alaihimul malaikatu ini mboten namo kabar-kabar sing sae di saat panjenengan iki tesih gesang. Sebagian mufasir mengatakan bahasanya mereka malaikat turun di saat kula panjenengan ketika mengalami sakaratul maut akan wafat, mereka segera turun berbondong-bondong. Wis jok wedi, jok kuwatir. Wis disiapno kabeh Gusti Allah dengan kabar gembira napa? Jannatu surga. Monggo hadirin, sudah separuh, hampir separuh perjalanan Ramadan ini mboten krasa nggih. Masya Allah, wajib kita terus untuk berhati-hati, untuk menjaga kualitas puasa kula panjenengan menika dengan kita cukup perbanyak ibadah-ibadah amal itu nih pun. Mugi-mugi ketinggalan kalau sampai akan niki. Betul manfaat datang kalau pribadi. Dan datang panjang setoyo. Mugi-mugi kalau jenengan. Paringin apa? Kesehatan selalu. Kekuatan, kemampuan. Sakit menyelesaikan. Puasa Ramadan ini kelahan paripurna. Sebulan penuh. Dan mugi-mugi kalau jenengan ini termasuk tiang-tiang ikan dicatatkan Gusti Allah. Dikai kesempatan melih berjumpa bertemu dalam bulan Ramadhan tahun depan dengan izin Allah. Amin, amin. Ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam. Shalli wa sallim li nabiyyi wa alihi wa sahbihi wal badri wal ukhdi wa nabiyil azim wa nabiy bihamdi. La ilaha illallah sabbit ilmaha fi qalbi wa fir li dulubi wa fir lil mu'minin wal mu'minat wa qulil hamdulillah salamu ala ibadil ladil Mustafa. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Nas'aluka an tuhya qalbi bi nuril ma'rifatika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya muhayyil mauta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmin la islatina imatina. Allahumma ya Allah, fir lana dhunubana wa li walidina
ربينا وارحمنا كما ربينا صغيرا اجدادنا جدنا استادنا والمعلمين جميع المسلمين والمسلمات اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي هب لي من الصالحين وما اجعلنا اولادنا يا الله واغلنا من اهل العلم اهل الخير من اهل العلم اهل الخير اهل ذكر اهل فكر اهل شكر اهل القران اهل القران اهل صلوات اهل سنه والجماعه اهل سنه والجماعه اهل البر والوالدين 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 ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضير اللهم يسر لنا امورنا امور الدنيا والاخره اللهم اغفر لامه سيدنا محمد وارحم امه سيدنا محمد مستر امه سيدنا محمد مجبر امه سيدنا محمد اللهم سلمنا لدنيا اخرتنا يا الله سلمنا لدنيا اخرتنا يا رب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من بشير الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli